Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khulahadukum aljannata bi amalikum." Kowe ora bakal bisa swarga ngandalo amal. Sopo yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi nerusake dawuh, "Illa ayyatakum madan ya Allahu bi rahmati." Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau tang ra nyaur tau kok tau. Duit masjid kadang tinggu. Apa ora tinggu piye misale rugen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tau wis ketno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok gue yakin halal lu biye? Mau ngamalin ya di kana masjid? Sebelah di kana gue mergumbal? Gue lebih sering cinta kok pengurus masjid. Gue setengah masjid wonten kas 5 juta. Nah pengajian tak kayak nom kalek asal tora. Tak jawab angsa lu marifit. Nah tak jawab rawolah itu malah kok nari itu gue toko. Gue ingin newai. Kayak newai tapi rasa yakin halal tak haram. Gue nak ketemu pangeran harus tak jawab apa sih beli orang. Perkara ini ngadepi pangeran lu gampang. Allah piye piye Rahman Rahim ngadepi kuwi luwih gampang ngadepi ali pikir repot aku bener. Loh iya kan cara ali pikir kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid saleh amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh mung balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada-rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus dor to dor nggeru wong parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Bener tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja kok bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sedang jauh. Jadi aku kedel. Aku pangeran biar pangeran tu api as di bangku. Kue tadi aku kue. Gua masih urus. Sofian Asauri gua sampai kapu dia tu gaya guyonan gua. Kau muka singi siapa aku gak bapakku. Orang Sofian Asauri ya guru ni Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu orang Madzhabul Arba'ah tapi Madzhabul Khamsah Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu Al-Khamis madzhabul Sufyan apa? Asy-Syafi'i tapi illa annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah itu jengak. Nah pangeran itu api ya. Aku mulai cilik sering salah itu tidak iman. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa keimanan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasabah huwa binafsih ammala ibadih. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar Rasul Arabi. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsi. Allah menghisap dengan diri sendiri. Oh, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak enggak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu Karim. Allah itu Karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musa wong dhaif ngono ae. Baguslah itu dadi kamane. Tapi apa kata Nabi Musa? Kowe nak kumpul roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azalatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing abian, naro kesalahan itu anane kepengen nyepu. Kalau Allah itu karim, terutama karim itu gampang. Sempurna. Hisab binafsi itu. Cocok. Nah, kalau ya, kalau kok ketemu wong peke, perkara duit gue salam template, gue mbalik, oh, gege, sopasul masa. Tapi nak ketemu pangeran kan asu aku suka aduh samono ben. Jadi ngadepi pangeran ku wis gampang yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita njen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran.
Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Ya gampang betul, memang nyatanya gampang. Saat dino yusron betul. Mana orang Arabi takok? Ya Rasulullah, hal yad hakur Rabbi. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kaji Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu. Lanak dima min Rabbin yad haku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan. Selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahabat. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi. Itu ditakwil apa enggak? Kenapa ditakwil? Apa enggak? Kalau kita mentakwil. Maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak mah. Kayak mah. Semacam-macam. Nah, tapi nak corot tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya. Enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu. Cuma ya guyu ini rakoyok kita. Allah di tangan ya ben di tangan. Tangannya rakoyok. So, jadi cara madzhab salafi enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul ilhawas. Karena kalau ditakwil keselen takwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani? Wa ma qadaru wa haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to? Wal ardu te bumi ku kopdo tuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawatu te pira-pira langit matuyatun dilempit biamini iki ayo. Apa biamini kira mana nih? Tangan-tangan jare Mustofa oh, Wahabi ya berarti. Wahabi baru berarti. Ya ora apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa di Dawi Pangeran wa alqaitu alayka mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sekarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali aqidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ngendikan Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane itu nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul ilhawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat yaduwa ifauqa aidihim. Paham ya? Misalnya wassama abanainaha bi aidin. Karena apa mana dia pas sama aling langit banana bangun insun hanya sama di aidin. Mana ni aidin tu? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji aqidatul awam, buat mana ni tangan lah mana ni orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan itu juga meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Masa Mustafa itu dibuatkan tanganku, kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu Pak Sutim ya ora kok terus tangan kan ya ora. Mana ada orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga, ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata. Lingune kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Qur'an. Oh, ana kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Soale Rufin utang bil Mustofa mcikang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Ya ora.
Lah kabeh wong misale kula nyileh ruken, kan nyileh HP-ne kan nggo ning SMS Mustofa. Nyileh apa jalo? Eru cangkem elek. Sale nyileh sepeda motor terus kaya pengene, model sok disebut. Kan nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqil aini, kahanane tetep. Nah kalong jenenge ya. Mosok apa ngene? Kan aku nyileh sepeda motore jalo. Lah iya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi pangeran.